sekarang sebanyak 100 dosis dari para penerima bantuan dan lansia. Untuk sementara per desa rutin, jadi selanjutnya jadwal dari Puskesmas Sungai Raya di wilayah kerjanya mungkin di desa lainnya untuk selanjutnya mengikuti kegiatan atau mengikuti cadangan atau stok vaksin. Alhamdulillah antusias masyarakat seperti yang terlihat banyak yang berantusias karena sudah menyadari pentingnya vaksin untuk mencegah di era pandemi ini. Diharapkan yang sudah vaksin, walaupun sudah melaksanakan vaksin, tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 5M tadi. Kemudian untuk yang belum vaksin, agar segera dapat mengikuti kegiatan vaksin untuk menjaga diri dan menjaga orang lain agar dapat terbentuknya herd immunity.